Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memberikan perhatian tentang apa yang kita lontarkan. Pertama, dalam beberapa perbincangan kita sebelum ini dan juga dalam tatkala menghadap Kebahagiaan Yang Maha Mulia Tuanku Pertuan Agong, kita mengemukakan beberapa kertas kajian dan usul dan cadangan secara konkret. Pertama, isu menangani masalah COVID-19 jangka panjang yang telah diberikan kepada jawatankuasa khas darurat beberapa ketika dulu dengan beberapa keutamaan. Ya. Pertama, ujian yang mesti bertambah atau yang konsisten, tuntas. Ya. Tidak turun naik kerana kalau turun, kita tak dapat kenal pasti jumlah sebenarnya. Ya. Kalau dulu 125,000, positif 9,000. Kalau kita turun 7,000, positif 6,000. Tidak bermakna kadar menurun, tetapi ujian menurun. Keduanya, vaksin. Vaksin harus mencukupi dan ini banyak disuarakan termasuk Tuanku Sultan Selangor mengenai kelewatan, kelembaban dan vaksin. Dan juga ketiganya tentang langkah-langkah berikut terutama dalam mengenal pasti kesan yang ditimpa oleh rakyat dengan beberapa tindakan mengenakan PKP, PKPD dan lain-lain. Ini kita siapkan dengan satu rencana yang panjang yang sudah saya edarkan kepada pihak media sebelum ini untuk kita teliti bahawa ada perencanaan yang teliti. Bila dalam keupayaan mana sekolah yang boleh dibuka untuk menjamin keselamatan guru dan pelajar. Kemudian kalau ini dapat diselenggarakan dengan baik, maka langkah berikutnya adalah kertas kedua. Kertas kedua ini kita menceritakan tentang pasca COVID-19. Apa dia exit strategy? Strategi keluar daripada kemelut atau malapetaka COVID-19 yang juga telah menghimpit ekonomi rakyat. Dengan kerajaan yang lemah dan tidak legitimate atau absah, mundar-mandir begini, tidak ada hala cara yang jelas, maka ekonomi tidak mungkin bangun. Ya. Maka sebab itu kita kemukakan beberapa strategi. Itu umpamanya selain daripada COVID, tetapi juga tentang bagaimana boleh memanfaatkan kewangan termasuk melalui pinjaman untuk mengurangkan beban rakyat. Jadi saya tidak bercadang pada ketika ini untuk menjelaskan cara terperinci, tapi hanya untuk menjelaskan perkara ini juga telah dikemukakan, persembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong hasil kajian jawatankuasa petugas pakar yang bersama di Pejabat Ketua Pembangkang dan juga diteliti oleh pimpinan Pakatan Harapan. InsyaAllah pada hari Isnin ini jam 8.30 malam saya akan mulakan siri satu perbincangan terbuka dengan pakar-pakar, dengan pihak media, dengan mana-mana pihak yang berminat, dan mereka boleh mengemukakan soalan tentang khusus menekankan strategi untuk keluar dari COVID pasca, maknanya pasca COVID-19. 8.30 malam hari Isnin ini, insya Allah. Terima kasih.